Orang Kelantan Terengganu. Mana Kelantan Terengganu? Yang balik Kelantan Terengganu itu 22 jam. Itu bukan jam, itu menetap namanya. Menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham ada seorang member orang Kelantan tu, dia boleh balik awal saja, balik lewat nak ambil suasana apa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, setelah saya membaca komentar-komentar teman-teman ya di beberapa video saya, dan banyak yang ternyata kangen dengan video-video animasi ya, dakwah animasi gitu ya, dari Farid Yusuf channel cuy ya, Farid Yusuf. Dan sebelumnya ya, saya meminta tolong banget kepada korang cuy ya. Saya ingin banget korang itu bisa bantu support ya teman kita ini. Sebab begini cuy, sebagai content creator saya itu merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita ini cuy. Kalau tak ada apa namanya sokongan ya, dukungan, support gitu ya, dari penontonnya, dia kayak kurang, makanya gak ada semangat itu membuat konten gitu ya. Jadi saya ingin banget korang menyokong gitu ya, menyokong dengan cara ya, korang tonton video-videonya lah cuy ya, korang share video-videonya, tapi dengan satu syarat, kalau korang share pastikan kreditnya gitu ya cuy ya, kreditnya. Sebab banyak juga ternyata ya dari curhatan dari teman kita ini, curhatannya banyak ternyata video-videonya itu diposting ulang tapi tak ada kredit nama dia cuy ya. Jadi itu yang jadi masalah cuy. Jadi di video kali ini itu saya sangat-sangat meminta tolong ya, supaya Abang Farid ini semangat untuk membuat konten-konten lagi gitu cuy ya. Jadi jangan lupa di support cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa video terbaru cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Di sini saya bukan dari TikTok lagi cuy ya. Saya kemarin mereaksi video-video dari Abang Farid itu di TikTok, supaya korang tahu ini TikToknya cuy. Nah sekarang saya akan mereaksi langsung dari akun YouTube Abang Farid ya. Jadi korang bisa tahu ini original akun YouTube dari Abang Farid cuy. Oke langsung aja, di sini video pertama itu adalah sebut subhanallah dapat 100 ringgit. Oh, sebut subhanallah dapat 100 ringgit. Oh ini dakwah dari ini ya, Ustadz Azhar Idrus cuy. Oke langsung aja kita tengok cuy. Saya agak pelik juga gini baca judulnya cuy. Langsung aja 3, 2, 1. Wih, animasinya cuy. Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar 100 ringgit kau celah atak. Tengok 100 ringgit. Ori. Subhanallah, keluar 100 ringgit. Test kedua lagi, subhanallah. Kalau saya, mending kita dalam masjid saja bilangnya subhanallah, atau di rumah subhanallah terus gitu ya. 200. Mu nak sebut berapa kali? Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Kali kata subhanallah, keluar 100. Dua kali 200. Berapa kali nak sebut malam tu? Pasti puluhan kali. Selagi mampu. Tak tidur lah. Ha, tengok. Selagi mampu. Ha, tu tengok tu. Dua berjanggut tu. Ha. Hak topi sudu saya cakap banyak lah. Ha, lagi. Hak berjanggut tak tidur. Dua kali subhanallah, dua keping. Teh kali lagi. Subhanallah. Tiga. Alamak. 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 Banyak banget tu. Ha, ni kita lah. Mung gelak kat mu sendiri tu. Ha. Betul, betul, betul. Kalau bagi betul cash, memang rajin kan kita. Dong go. Kayaknya memang di sini tuh Ustadz
apa istilahnya ya, menyinggung gitu ya. Dan memang realita gitu ya, apapun yang kita perbuat ada duitnya, pasti kita itu yang dicakapkan Ustaz tadi itu sampai kita tak tidur pun boleh selama ada duitnya gitu ya. Itu menurut pandangan saya cuy ya, saya juga gak terlalu mahir banget dalam agama cuy, jadi tolong dibenarkan kalau salah cuy. Oke, next video kedua. Oke, video kedua itu judulnya adalah suami kentut depan istri. Aduh, ini kesannya agak jorok sih, tapi ya kayaknya penting juga sih cuy ya, karena ya suami istri kan kalau udah kalau sudah bersuami istri itu kan barbar biasanya. Kentut itu udah aduh kok kita bahas kentut gitu ya. Oke, langsung aja kita tengok cuy. Saya tidur bersama istri saya di atas. Oh, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan cuy. Ini yang bertanya ini yang pelik sih sebenarnya cuy ya. Bukan Ustaz yang bahas tiba-tiba ini cuy ya. Oke, kita ulang lagi cuy. Lihat di animasinya pegang ini. Oh, pertanyaan. Saya tidur bersama istri saya di atas katil. Ah, ni sedap soalan ni. Giliran katil mati sangat. Nah. Ha. Dia tidur dengan siri di atas katil. Lepas tu tak sah kabar lah. Memang tak ada orang tidur bawah katil. Nah. Katil tidur dah lah. Nah, saya tidur dengan isteri saya. Dah ni di atas katil. Jadi dia berahi buat cerpeng. Mentang-mentang macam dia ingat isteri orang lain tidur bawah katil ke apa. Kemudian saya rasa nak kentut. Isterinya tidur ya. Lalu saya pun kentut. Dan yang amat kuat bunyi. Kum bunyi. Lalu saya ditolak oleh isteri saya menggunakan tangan dan kaki sampai saya jatuh katil. Saya tidak marah. Saya ketawa. Salah ke isteri saya itu kerana tolak saya sampai jatuh katil? Ha. Kayaknya enggak sih ya. Kena boleh salah kita kan. Ni air minum. Ayah. Aku air semayang aja. Tawar. Tawar. Jadi dia ni nak ketuk. Bila dia nak ketuk, dia pusing ke bini dia. Ketuk buat lot begong bunyi. Tak. Jadi bini dia kejut, ambil tangan kaki tolak dia. Jatuh terus bawah katil. Bini besar tubuh. Nah, dia kecil itu lepek macam beg pipong. Nah. Ha. Jadi haram tak bini tendang laki jatuh katil? Jawabnya tidak haram. Ya, tidak. Kerana mu yang buat dia marah. Betul. Kerana dia yang salah. Dan mu nak ketuk apa pun tak bangun lagi. Nah. Ha. Nah, ada dikira jenis suami yang nakal. Dia nak duduk dapur, dia nak ketuk. Bila nak ketuk, dia gigit bini dia. Mewak gitu. Ada ke? Ha. Ini, kalau gini, kayaknya sih. Ini pernah, teman saya begitu, cuy. Dia tuh tapi belum semua suami istri gitu ya, pacaran. Dia perang kentut gitu ya. Waktu masih zaman-zaman, apa namanya cuy? Masih zaman-zaman umur 20-an lah cuy ya. Saya pernah mengalami ini, teman saya mengalami ini cuy. Kita tak jawab gitu, ne? Orang lain. Ne? Musi, kan jawab gitu. Pernah? Dia kira gurang, nak? Jadi bini ni pun gurang juga. Dia mu gurang kan. Aku gurang kan mu. Tapi yeah. Dah jenis bini orang makan banyak. Sehat sikit. Bila tunggak, boom, jatuh bawah tu. Nah. Ha. Jadi tidak haram. Dia pun tak marah. Dia pula ketawa. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya saja-saja. Suami duduk saja-saja, bini mari sepak. Nah. Ha. Mari tanya kepada. Ha. Barulah tu. Itu yang di akhir itu baru sih ya.
Mungkin anak-anak pun juga tahu itu, cuy. Oke, suatu pengajaran yang sangat penting sih. Saya itu biasa juga tertanya-tanya seperti itu, tapi yang saya di pandangan saya sih memang dari sisi laki-lakinya yang salah, karena dia yang apa memulai gitu ya. Di mana-mana yang memulai itu yang salah gitu. Oke, next video selanjutnya. Di sini judulnya menyindir orang dalam kuliah. Ini kok kayak bahasa Indonesia ya? Menyindir orang dalam kuliah. Oh iya benar, ternyata yang ceramah di sini atau dakwah di sini tuh dari Ustadz Abdul Somad, cuy ya. Jadi oke, langsung aja kita tengok, cuy. 3, 2, 1. Menyindir orang dalam kuliah. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir sampai sekarang. Ya, ya. Tidak bisa saya menyindir orang. Karena saya trauma, dulu pernah diundang ke salah satu masjid. Kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Oh, okay. Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Wah. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis, orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, saya sampaikan. Al-a'idu ila hibatihi, orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kalkalbi alladhi ya'udu ila qai'ihi, seperti anjing yang mencilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu saya enggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. Keren-keren banget ya. Dakwanya itu apa? Ada punchline-nya juga. Jadi saya enggak nyangka tadi ya, ending itu seperti apa ya. Kayak penuh kayak sia-sia gitu ya, guys. Tunggu, saya ulang dulu, cuy. Saya ulang lagi, cuy ya, saya ulang lagi. Mohon maaf ya. Saya suka. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir sampai sekarang. Tidak bisa saya menyindir orang. Karena saya trauma, dulu pernah diundang ke salah satu masjid. Kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis, orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, saya sampaikan. Al-a'idu ila hibatihi, orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kalkalbi alladhi ya'udu ila qai'ihi, seperti anjing yang mencilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu saya enggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. Betul. Tapi benar adanya gitu, cuy. Kayak apa, kayak anjing menjilat entahnya gitu, cuy. Pernah dengar kalimat itu, cuy. Aduh, menarik, cuy. Oke, video selanjutnya judulnya adalah Ayah Pin Turun Dari Langit Beli Rokok. Apa ini? Ayah Pin Turun Dari Langit Beli Rokok. Pin, Ayah Pin Turun. Ini Ayah Pin maksudnya apa ya? Oke. Ini ceramah dari Ustadz Azhar Idrus lagi, cuy. Oke, saya belum paham, jadi kita tengok langsung videonya. Mungkin di dalam video kita paham. 3, 2, 1. Tapi ada pula orang kata, da'ci ya, main Nabi da'ci ya. Bila hak Islam da'ci, ni kena muham kita sendiri. Bila hak orang putih da'ci, bukan kita anti orang putih dah. Hak mana betul, tu juga. Nah, daripada syurga langit turun ke bumi. Yang daripada bumi naik ke langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mikraj. Napa? Okay. Lama mana? 1300 tahun sebelum lahirnya Neil Armstrong. Nah, Rasulullah naik ke langit. Ayo pin. Tunggu, ayo pin yang dimaksud siapa sih? Mungkin ada, kalau ini benar-benar saya nggak tahu, cuy, tapi ada mukanya di sini, cuy. Pelangi. Ayo pin. Ayo. Itu masalah. Itu masalah. Dia tahu dia duduk atas langit, dia turun ke besu. Besu.
Kalau turun Mekah boleh tahan, tak turun Pesu. Dah. Jadi orang tanya dah, Ayoping lama mana? Orang tanya bini Ayoping, lama mana dia duduk sekali-sekali naik atas langit? Dia kata lama. Dah kali dia turun, turun kejap-kejap dia beli rokok udara-gara. Ternyata itu. Walaupun begitu, ada kalangan yang maknanya berjawatan tinggi, profesor pensyarah, duduk percaya ke dia. Nawak guna likulisa kitotin la kitotun. Tiap-tiap buah yang gugur mesti ada orang kutip. Kita tengok buah tu comel, kita kutip. Tapi kalau buah buruk, ada dah orang ambil. Berulat orang tak ambil dah. Tapi la kitotun, ada juga orang bodoh yang ambil. Nah, benar-benar apa nak? Sebenarnya kalau korang paham dari isi apa namanya dakwani mas ini, kayaknya sih apa ya? Saya enggak bisa mengatakan. Intinya pengajaran banget gitu ya. Cuman saya enggak bisa menjelaskan itu secara detail gitu ya. Ya kita kan ngomong di sini secara spontan saja gitu ya. Belum kayak di konsep macam mana gitu ya. Jadi kurang paham lah ya. Ustadz kayak memberikan sebuah dakwah itu benar-benar wah gila sih. Menarik. Saya suka yang seperti ini cuy. Tapi jujur aja cuy ya, saya belum banyak tahu tentang agama, jadi ada pun yang saya tak tahu, tolong di apa namanya dikoreksi cuy, diperbaiki cuy ya. Oke, next video selanjutnya. Oke, video selanjutnya itu judulnya hukum termakan ketika puasa. Wah, ini kayaknya diposting di saat bulan suci Ramadan cuy. Hukum termakan ketika puasa. Ini bukannya batal sih ya. Seperti biasa, Ustadz Ashar Hidrus, animasi dakwah. Oke, 3, 2, 1. Dia kata dia tersalah. Sengaja gini ya. Tersalah. Maksudnya itu tak disengaja, tersalah, tersilap. Tersalah minum. Ya, semuanya ini kayak batal. Apa ya, kayak memang tak disengaja gitu ya. Nah, dia yang tak batal ni, kalau tersalah, disengaja, kayaknya sih, tersilap, sih, ya. Dipaksa. Atau dipaksa. Tak patah puasa. Nih. Walaupun dia makan banyak. Kata Imam Nawawi, walau kana kasira. Walaupun banyak makan tu. Contoh, satu Ramadan puasa. Biasa orang tersilap. Nih. Pukul 10 pagi, sering-sering 8 terjadi. Pagi, 9 pagi, satu Ramadan. Bini dia buat nasi minyak. Tang, tak ingat buat nasi minyak. Ya, ya, dia lupa. Ya. Makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini empat pinggan. Memanglah bini banyak-banyak somok. Nah, minum ma- Kok ini kok terbalik ya? Biasanya kan laki-laki yang makan banyak ya. Atau memang apa dominannya di Malaysia, mungkin perempuan yang suka makan banyak mungkin ya, mungkin seperti itu karena Ustaz bisa. Gua kakak aja karena saya harusnya tersinggung tapi enggak gitu. Saya kan makan banyak cuy. Bini dia buat nasi minyak. Tak ingat buat nasi minyak. Nah, makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini empat pinggan. Memanglah bini banyak-banyak somok. Nah, minum air segelas-gelas-gelas. Bunyi. Apa? Apalah? Hari ni puasa. Allah. Telepon ustaz tak batal. Batal apa? Terlupa. Oh, terlupa. Okey. Esok 2 Ramadan lupa lagi. Bukan lupa sih. Buat goreng char kway teow. Pukul 7 pagi. Siap dengan telur mata lembu. 4 biji seorang. Kena dengan teh pink, teh ais. Ampang. Apa sah? Hari ni puasa. Ha? Tak batal juga. Straight 30 Ramadan. Masa sih ada istilah lupa setiap hari gitu ya. Maksudnya di saat Ramadan biasanya sih di hari pertama ya. Tapi memang lupa sungguh ha. 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil ustaz? Nabi kata man soma anasiya, barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Ha, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum kerana lupa.
Patah tak? Nabi kata fal yutimma saumahu, maka teruskan puasa, sambung puasa. Tak patah. Oh. Dan tu dia makan innama at'amahullah wa saqa. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali, 30 kali Allah jamu. Itu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Ah, sikit, 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 sikit. Oh, iya, iya. Okay, okay. Faham tak? Batal lah, pasal dia sambung. Ya? Tadi dia lupa, ni dia sedar, sambung, batal. Atau tengah jimak, bersetubuh. Tersilap, bang. Dia ingat satu Syawal. Faham tak ni? Satu Ramadan. Bang, pasal terlapor-lapor perut, tak bangun sahur, jadi bengong dah. Ingat satu Syawal, jimak dengan isterinya. Tengah-tengah jimak, abang. Ah, tak batal. Nah, kenapa terlupa? Tapi abang, apa? Puasa, sikit, sikit, sikit. Batal. Nah. Ha. Itu contoh. Nah, dah mu tanya, aku jawab, mu gelak pula. Nah. Atau dipaksa, tidak batal juga. Nah. Ah, lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK. Bang, mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, Kalashnikov, napa? M16. Nak tembok 4 orang ni. Kenapa penjenayah? Kenapa karakter dari Naruto yang dimasukkan ke sini ya, penjenayah? Aduh, tapi apa namanya, menarik gitu ya, kreatif sih. Bok pak orang ni. Pak, kenapa dia bawa nasi ayam, bang, dengan air teh oping, suruh paksa tu imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak. Oh, cara pemaksaannya seperti semua ini ya. Semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus orang. Faham tak? Teh oping satu bungkus orang. Tak, sampai kenyang. Batal? Tidak batal. Kenapa? Okay. Dipaksa. Faham lagi? Nah. Cuma ancaman bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata, esok datang lagi tak? Soalan dia sensasi sikit lah. Dah. Malah minta tambah. Gila. Just. Ada. Ustaz ternyata juga orangnya spontan ya. Banyak yang ditambah gitu ya. Ada punchline-nya juga ya. Malah minta nambah. Benar-benar ya. Judul video selanjutnya adalah cara betul didik anak berpuasa. Oh ya, cara mendidik anak untuk berpuasa cuy. Ustaz Azhar Idrus. Seperti biasa, langsung aja 3, 2, 1. Ini kayaknya diupload memang di bulan suci Ramadan. Saya darjah 5. Saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat? Terima kasih, wahai Ustaz. Ha, siapa tanya ni? Angkat tangan. Darjah 5. Darjah 5. Jawabnya boleh. Tak usah kata darjah 5. 55 tahun kalau lapar sangat, boleh berbuka. Oh. Ha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu, suruh ini, wajib itu, wajib ini, bukan nak suruhmu susah, nak suruhmu senang. Nah, sebab tu ada ayat pamangka naminkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit, maka boleh berbuka, qadalah lepas raya. Jadi kalau kita orang gagah sekalipun mai akak besi 400 kilo pagi-pagi, petang 400 kilo, ah ha, jenis akak wik, ha, katang. Sajuk. Tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar. Bila tersangat lapar, boleh berbuka. Faham lagi? Bukan lapar. Kalau lapar, tak boleh berbuka. Kalau lapar boleh berbuka, semua orang buka. Sebab berpuasa itu suruh lapar. Faham lagi? Nah, nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam orang susah. Nah, yang boleh bukan lapar, tersangat lapar. Apa dobiknya? Dalam kitab
Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahab Al-Zuhaidi kata, dia boleh membawa kepada kematian, menurunkan puasa, boleh jadi rebah, pengsan, pitam dan sebagainya. Oh, betul-betul. Kata panggil tersangat lapar, maka boleh berbuka. Satu lagi, kalau kamu belum balik, nak, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun, dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa, Allah suruh latih. Yeah. Latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka. Latih puasa setengah, sekejap hari, 3 jam, itu maksud latihan. Patutlah zaman dulu itu ada namanya puasa setengah hari. Sebenarnya itu bukan untuk orang dewasa gitu. Setengah hari itu memang untuk anak-anak gitu ya. Setengah hari, jadi pukul ini dia boleh makan dah gitu cuy. Buka, latih puasa setengah, sekejap hari, 3 jam, itu maksud latihan. Nah, ni kita kok duk marah anak-anak baru jauh satu, buka dua hari nak marah. Ayuh, mengamuk. Ayuh tengah tanam dah puasa. Faham kan? Jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Kau sebelah tanya adik, lapar dah lagi? Oh, tahan lagi mak. Okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah, kejar. Sampai anak nerak terus. Tati kau tiga beradik. Itu silap, bang. Kerana mereka belum balik. Okey? Okay. Yang video satu ini tuh lebih menarik sih, Seth. Sebab bukan sekedar ada kelakar, unsur kelakar, tapi lebih ini penting buat saya sih, karena saya baru mengetahui cuy. Seperti biasa ya, saya cakap, saya belum banyak mengetahui tentang agama gitu ya. Benar-benar cuy, benar. Aduh, kayak apa ya? Minim banget cuy. Okay, next video selanjutnya. Yang mana judul videonya itu adalah Menetap di Lebuh Raya. Ustaz Syamsul Debat cuy. Jadi ini dakwah dari Ustaz Syamsul Debat ya. Menetap di Lebuh Raya. Oke. 3 2 1. Yang kedua, kenapa manusia tak bahagia? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih menghargai apa yang kita ada. Ya Allah, teruknya dia, nasib baik aku tak macam tu. Malah macam tu. Paling tidak aku dah ada family, contohnya. Paling tidak aku ada keluarga, ada mak ayah lagi, contoh. Tanyalah orang yang dah tak ada mak ayah, apa perasaan lain? Dan syukur, alhamdulillah, aku balik kampung tak jauh. Kesian kawan aku balik kampung Kelantan, Terengganu. Ya Allah. Macam orang Seremban, dia tak biasa jam. Seremban, ya. Orang Seremban, orang Ismailan ni tak biasa jam. Teruk jam tadi, setengah jam weh. Setengah jam tu teruk dah tu. Setengah jam kat situ je, setengah jam. Oh, dia kata, tu orang Ismailan. Orang Kelantan Terengganu, mana Kelantan Terengganu? Yang balik Kelantan Terengganu itu 22 jam. Itu bukan jam, itu menetap namanya. Menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham ada sama member orang Kelantan tu, dia boleh balik awal. Saja balik lewat nak ambil suasana apa. Tapi kita tak boleh marah dia sebab itu yang membahagiakan dia. Betul. Boleh berhenti tepi jalan, buka bonet, isi air. Hey. Macam saya pergi Brunei kan, saya pergi Brunei Darussalam, sampai kat Brunei. Bila dia menyambut saya, dia kata, saya tanyalah dia, jauh tak daripada airport dia, pergi ke Universiti Brunei Darussalam? Pergi jauh juga, dalam 15 minit macam tu. Okay, 15 okay. Minit jauh. Saya faham. Kalau kau bawa dia naik yang balik Kelantan 22 jam, dia meninggal. Dia tak biasa jauh, 1 jam setengah kau dah habis satu Brunei. Betul. Saja tak beritahu saya dah sampai Brunei lah. Ternyata punchline-nya. Oke cuy, akhirnya berakhir sudah video kita kali ini cuy ya. Dan kita kalau ingin mereaksi video dari teman kita ini, Abang Farid, harus menunggu lagi cuy. Dan mungkin cukup lama lagi cuy ya. Sebab ya durasinya kan pendek-pendek cuy, seperti biasa. Dan moga aja ya. Semoga aja Abang Farid bisa membuat durasi yang cukup panjang gitu ya. Supaya maksudnya satu tema itu dipanjangkan aja gitu ya. 5, 4 kayaknya itu cukup lah kalau 5, 4 gitu ya durasinya cuy. Tapi intinya kembali lagi cuy.
dari teman-teman juga gitu ya, dari teman-teman yang support gitu ya. Kalau korang banyak support atau korang bisa membuat Bang Farid ini bersemangat, pasti Abang Farid juga gak bakal mengecewakan korang semua cuy, termasuk saya juga gitu ya. Oke cuy, dan mungkin itu aja. Kalau saya ada salah ya, salah kata tolong dimaafkan ya, salah cakap tolong dimaafkan. Dan saya Andy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.